예. 와알라이쿰 살람. Dia jadi pusaka. Hutang itu jadi pusaka, awak dapat juga. Maksud saya, tanah ke duit milik pusaka? Duit wajib bayar RM20,000 jadi pusaka. Tanah milik awak dah kerana sudah beli. Okey? Awak beli tanah dengan orang mati, bayar tak habis lagi. Faham tak lagi? Dapat jadi milik kita dah. Bayaran itu wajib dibuat. Dan bayaran RM20,000 tadi dijadikan faraid. Mak dapat, awak dapat, adik dapat, abang dapat. Nah, dapat mengikut persentih yang Allah telah tetapkan dalam Quran. Okey? Faham lagi? Ada, Ustaz. Ha, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.